Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka bertemu di Hotel Novotel Solo hari ini Selasa 15 November 2022. Pertemuan dua tokoh penting tersebut santer dibicarakan publik dan tak sedikit dugaan adanya obrolan buntut survei pemilihan Gubernur DKI dan Jawa Tengah yang berkali-kali menyoroti nama Gibran. Diketahui putra sulung Presiden Joko Widodo itu sempat sarapan bersama Anies Baswedan. Entah kebetulan atau tidak, keduanya menggunakan pakaian serupa namun dengan warna berbeda. Gibran sempat menanyakan kabar kepada Anies saat baru turun dari mobil. Anies pun menjawab pertanyaan Gibran bahwa kabarnya sehat sembari berjalan beriringan. Kemudian, keduanya sembari berjalan bersama menuju restoran untuk sarapan. Kendati demikian, sampai berita ini diturunkan pada Selasa 15 November 2022, sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, belum ada bocoran terkait pembahasan dari pertemuan keduanya. Sebelumnya diketahui, nama Gibran kerap muncul dalam survei pemilihan Gubernur DKI dan Jawa Tengah. Meski begitu, apakah pertemuan itu ada kaitannya dengan pemilihan Gubernur DKI Jakarta masih belum bisa diraba. Pasalnya, Anies Baswedan baru saja selesai menukangi Provinsi DKI Jakarta. Sementara, sebelum pertemuan dengan Gibran, Anies beberapa kali ke Solo. Pertama, sejak diusung menjadi calon presiden, Anies menemui Habib Novel bin Muhammad Alaidrus pada Jumat 28 Oktober 2022 lalu. Kemudian, Anies Baswedan juga bertandang ke pendiri Mega Bintang Mudrik M. Sangidu pada Senin 14 November 2022 lalu. Kini, selesai bertemu Gibran, Anies menghadiri haul ke-111 Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!